Oh betul bosku, thank you for YouTube ya. Terima kasih ya untuk kritik dan saran. Ya semoga kita menjadi lebih baik lagi. Ya salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Hari ini kita akan obral ya, obral besar-besaran pokoknya mah ya. Nah oleh karena itu yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Caranya bagaimana Kang? Buat yang baru bergabung nanti tinggal di screenshot, kirim fotonya ke kontak saya. Gaskeun bosku, you are. Kita kepo ya. Nih, langsung saja. Dia di sini pakai magnet bos. Cetuk ya. Tote, cuman dia tidak pakai zipper. Murah saja. Berapa Kang? 40 ya. Untuk harga saling mengingatkan saja ya. Kadang kan saya ini banyak yang saya jembreng, pasti saya lupa ya. Kemudian nih mantulita ya, tuh cakep bos. Dia itu tulisan, ada tulisannya begini nih. Nah kalau begini dia kayak apa, berwarna gitu ya, apa namanya tuh, cakep ini. Andre ya, Andre Valentino, Andre Valentino 50. Wow, lanjut again. Nah wow, ini kanvas ya, kanvas. Gaskeun bosku. Lanjut bosku ya nih. Ini tote kanvas. Dia di sini gambar ikan paus ya. Kalau ikan paus bahasa Inggrisnya itu apa ya? Shark ya. So iya sih Kang tah. Kanvas ya, ini mau kotor-kotor mah tuh dikepruk-kepruk. Kanvas ini cakep banget. Cakep banget tuh ya. Dia di sini ada pocket. Tuk. Dia di sini ada pocket pakai cetrekan. Cetrekannya masih bagus ya. Dan dia pakai zipper bun. Dia pakai zipper tuh, serelek ya. Ih, cakep banget ya. Ini talinya masih bisa dipanjangin. Yang mau 50 tuh. Kemudian, nah. Tote lucu banget ya. Dia di sini ada ruang. Tuh. Ya, ini lucu banget buat yang punya bayi. Wah, cakep ya. Di dalamnya juga. Wah, cakep ini, Bun. Yang mau 40. Wah, pokoknya mah obralnya keren. Lanjut. Nah. Apa ini? Kayaknya ini mah brand ya. HW-HW-nya kinclong banget. Dia pakai magnet. Ya. Nih. Ada besi-besi begini untuk ngepanjangin, ngependekin ya. Tuh. Ada lambangnya ini. Wah, ini mah kayaknya keren ya. Soalnya saya lihat dari ininya, apa? Dari nilonnya. Ya, ini nilonnya cakep banget tuh. Ada pocket. Dari zipernya aja kelihatan ya kalau ini tas keren ya. Tuh. Cakep ini, Bun. Wah, keren ini. Ya. Yang mau 50 gaskeun, pokoknya mah obralnya obral wow di sini mah. Nah, kulit asli ya. Yakin ini mah sudah pasti dong kulit asli. Cuman minus dia di sini kaki ada, nah di sini tidak. Tapi kan nggak pengaruh ya. Orang makainya begini toh. Kulit asli Bun. Yang mau 50. Ini brand lagi, Pierre Cardin loh. Waduh. Oh betul. Kemudian, warna merah ini hanya minus-minus tertekan saja. Ya, tidak bohong, tidak. Pencet begini. Cetuk. Nah, cakep ya. Brand. Ya, brand. Nih, bos ya. Brand Ruby Martin. Ya, hanya tertekan-tertekan saja. Di dalamnya, bagus. Ini hanya tertekan-tertekan saja. Tinggal, tuh. Nah, 40. Terlalu. Ya. Kemudian, nah. Gemoy. Gemoy. Brandnya ini Gemoy ya. Zipernya sudah YKK. Dia cuman minusnya kotor-kotor aja. Mantul ini, Bun. Wow, ya yang beruntung 50 gaskeun. Murah banget, Bun, 50. Lanjut. Nih, saya ada clutch. Cakep ya. Atau mungkin tempat kosmetik. Ini mewah banget menurut saya. Bahannya juga lucu ya. Yang mau
40 gasken. Lalu tas kantor keren sekali. Ya, tuh. Bahannya ini awet. Lengkap dengan tali panjang. Ya, kita ke kantor pakai ini keren. Yang mau ya 50 screenshot aja. Screenshot cekrek kirim ke kontak saya pun. 50.000. Kemudian mewah, masih mewah ya, masih keren tuh. Masih cakep. Bahannya juga awet dan tahan lama. 50 silakan. Oh, bun. Murah, bun. Tah. Kampas ya, ini kayak bantal ya. Ini bisa dipakai tas minggat ini, dan ini handle-nya kulit. Dia gayanya di sini kayak Egner ya. Iya kan? Zipernya juga apa ini ya? Kita cek dulu ya. Kayaknya ini brand deh. Tapi sudahlah ya. Alah, sudahlah. Cakep ini, bun. Mewah ini. Tapi kok keren banget ya? Dia di sini gayanya miring lagi. Ini kanvas loh. Di bawahnya juga. Oh iya, ayah brandan. Ada brandnya ininya. Tuh, naon ya? Ini mah keren, bun. Lihat, aduh, 70. Serius ya? Ambil, bun. 70. Lanjutkan. Nah. Kanvas. Lucu ya. Kanvas. Apa ini brandnya? 40. Kemudian, nah, WB. Di dalamnya bersih tentu saja. Set, set, set. Set. Ada minus. Mana? Minus TF sedikit. Di sini gak ngaruh ya. Tuh kotor. Ini doang. Tuh. Tapi ini brand. 40. Lanjut. Nah. Wah. Head. Tas minggat. Siapa yang mau mudik nih ya. Sudah tentu mantul di jiper-jipernya. Dia sudah emboss tuh. Di besi-besi ini aja tulisan. Langsung yang mau 80. Lanjut lagi. Nah. Tas minggat. Tas minggat ini lebih murah, bun. Ya. Tuh. Tapi ini layak pakai. Semuanya layak pakai ya. Yang mau 50 gasken. Ayo, ayo, ayo. Kita obral besar-besaran ya. Nih. Untuk pengiriman, besok semua dikirim. Dah. Tadi saya udah packing-packing ya sama admin ya. Jadi besok kita kirim semua itu. Kita punya barang, bos. Lanjutkan. Nah. Bahannya aja bagus ini, bun. Tuh, lengkap dengan ini. Apa ini? Wah, zipernya aja tuh. Ada brandnya. Astaga, lucu banget ini ya. Nah, sudahlah. Ya, yang mau 60 lah. Masa 50 mah terlalu murah. 60 gasken. Ini mah beruntung dapat ini ya. Tuh, dia gambar-gambar tuh ada gogok-gogok. Lucu ya. 60 ya. Kemudian, nah. Tote lagi. Mantulita pakai zipper. 50 ataupun sekarang dapat tas seperti ini terus harganya 50.000. Aduh. Murah tuh, bun. Nah. Nih, tote lagi. Ya, tuh lengkap dengan tag harganya malah. Tuh. Mewah, ada tali panjangnya, dia di sini ada tali pendeknya. Tuh. 50. Alah, kok rata-rata 50.000. Nih. Clutch ya, ini clutch Bottega. Bottega Veneton, tapi di dalam ini puringnya kulit B2 ya, kulit ibab. Yang mau 100. Sudah. Ini double zipper, bos, tuh. Dua-duanya zippernya berfungsi. 100 rehong. Nah, bos.
Tuh kan keren-keren, ini tas minggatnya juga tuh. Yang mau mudik, yang mau pulang kampung, lengkap jeep. Ah, keren sekali. Yang mau 70. Ini bunda kalau pakai ini ya terkesan bunga desa. 70 angkut. Lanjut. Nah. Tas minggat lagi. Walah, ini brand ya. Tuh, mewah-mewah loh. Ini nilonnya saja lembut di kulit. Tuh, pakai zipper. Ya, yang mau langsung screenshot ya. Begini aja screenshot cekruk. 50 monggo. Lanjutkan. Tah. Kipling. Kipling ini masih mantul, masih cakep. Di jiper-jipernya sudah emboss Kipling. Sudah emboss Kipling. Minusnya tidak ada bodat. Yang mau 70. Murah lah, Bun. 70.000. Kemudian, serut ya, setu. Apa ya? Ini kayaknya high brand ya. Tuh, cuman saya nggak bisa ngebaca ya. Ini kan tulisan dokter katanya begini. Tuh, yang mau langsung saja, Bun, screenshot buat yang mau ya. 50. Nah, murce mana lagi yang kau dustakan ya? Nih, handle-nya kulit, bahannya kanvas, semuanya masih mantul, masih cakep. Yang mau 50 silahkan. Oh, betul. Nah, ada clutch warnanya silver. Di kantor ya, nih buat kepala sekolah nih. Gini ya, seket. Nih. Tapi mewah ya. Cakep toh. Yang mau 50 monggo. Nah. Kulit asli Renoma. Kulit asli, Bun. Ah, serius Kang, serius bosku. Ya, minus tali panjang seperti gampang, tinggal dicari ya. 50 silakan. Kita obral, Bos. Kita murahkan. Ayo. Nah, boleh diborong, boleh ya. Belanja 1 juta di sini dapat 1 pick up. Nah. Nah. Ini sudah ada yang punya ya. Ini sudah ada yang punya. Lanjutkan. Ini. Nah. Kita obral serungkat-rungkatnya. Lanjutkan, Bosku. Nah, kulit asli. Kulit asli ya, ini serius kulit asli dong. Cuman dia puringnya kulit ibab ya. Yang mau 100. Sok atuh dihalangin atuh. Udah dihalangin sok kalau mau masuk ya. Udah kehalangin tah, begini nih. Oh. Yang mau 100 ini ambil, Bun. Kemudian, cakep nih. Lucu ya. Wah, pakai pantret. Tuh. Ah, terus di sini pakai zipper. Penyantai duit. Waduh, ada zipper. Aduh, bahannya juga bagus ya. Ada pocket. Ah, keren ini mah, Bun. Tuh. Yang mau 50.000 ya. Nah, kemudian nih 50.000 nih buat ke kantor. Cakep ya. 50 gasket. Lanjut lagi. Nah, desak. Ini kemarin banyak yang mau tapi lupa saya ya. Ini desak ya, ini high brand loh. Yang mau 60.000 monggo. Lanjut. Nah, ini high brand. Emboss. Emboss yang mau 70. Ini cakep nih buat suami-suami tercinta. Kasih ya buat suami tercinta 70 gasken. Kemudian nih ada ransel untuk anak sekolah.
Cakep ya. Bahannya kayak bahan kiplong, lengkap dengan zipper dan dia double zipper. Masih mulus ya. Ambil saja yang mau 40, silakan. Apalagi? Nah, American Toaster. Gaskan bunda, 80. Cakep ya? Cakep, murah lagi, 80 ribu. Nah, ini kemarin siapa yang mau ini ya? Ini dinaikin harganya ya. Yang mau ini 70. 70 gaskan. Cantik itu. Nah, tas make up. Bukan tas make up ya, tote, tapi dia gayanya seperti cendol. 40, silahkan. Lucu-lucu ya. Ya ah, kepruk-kepruk aja ya. 40 ribu atuh. Ada WB. Ya, bahannya cakep ini. Ya, bukan bahan yang gampang rusak tuh. Belakangnya. Zipernya. Yang mau 50, monggo. Nah. Apalagi? Nah. Rangsel LK Sprot ya. LK Sprot ini masih like new buat yang doyan naik sepeda ya. Tuh, ya ininya lengkap. Yang mau 80 angkut. Lanjut again. Apalagi? Nah. Sling rantai. Ya, ini cara buka tutupnya unik ya. Tuh. Cara tutupnya begini. Buka diputar lagi. Dalam, oke. Tutup lagi. Begini, putar ya. Set. Cuman minusnya dia di sini apa? Nah. Dia di sini ya. Tuh di sini sih ada kecodet-kecodet ya. Tapi sudahlah, kita kasih murah saja, 50 angkut. Yang penting saya sudah jelaskan minus, kekurangan dan kelebihannya. Nah, kalau ini cakep ya. Lone Star London. Kalau ini mewah menurut saya ya, dari zipper-zippernya aja dia sudah emboss tuh ya, pertanda kalau dia itu brand. Nah, di bawahnya tuh kaki-kakinya ya, cakep. Dan ini bahannya bukan sintetis yang akan ngelupas pada waktunya tuh. Ada keren ini mah ya. Ada apa namanya, bantalannya supaya tidak sakit, padahal nggak bakalan sakit ya. 80 ambil, 80. Nah, dia pakai rantai ya, ini bahannya awet tuh. 50 monggo, murah meriah ya. Murah tapi berkualitas bun, 50 ribu tuh ya. Murah tapi berkualitas ya. Kemudian yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe Giorgio Cellini ya. Giorgio Cellini Itali. Kalau sudah Itali, jangan diragukan ya tuh. 50 sudah, enggak apa-apa, 50 ribu aja. Mewah, dia berbunga-bunga. Dia pakai zipper. Yang mau 50 ribu ya. Jadi buat yang ngefix, walaupun dia dapat 1 atau dapat 2, alangkah baiknya diproses ya. Karena kalau tidak diproses, takutnya kegabung lagi gitu ya. Contoh, mau dikit, mau disimpan, Kang saya simpan dulu punya saya, boleh ya. Boleh, nanti ya diproses saja biar saya amankan. Untuk sedikit informasi ya, jadi memang terkadang kurir itu, barang ketika kita kirim ke kurir, terkadang kurir juga melakukan kesalahan bun. Terkadang barangnya hilang sama mereka. Serius, saya sudah berapa kali barang hilang ya. Saya komunikasikan gimana cara penggantiannya, gimana gitu. Nah, mereka itu barang yang hilang, biasanya mereka tanggung jawabin gitu loh ya. Nah,
cuman mereka pasti punya bukti gitu, barangnya nggak ada. Tapi kalaupun barang yang apa belum sampai, terus saya tanya ini barang ini kemana, oh sudah sampai katanya, dia pasti kirim bukti, kirim foto ya kan, ketika mereka ngirim ke tempat tertentu gitu. Seperti itu Bun ya, karena saya juga nggak mau lah ya, saya nggak mau kita ini rugi ya, artinya saya nggak mau dong bunda-bunda atau para backlover di sini rugi gitu ya. Saya pengen menjadi ya, artinya kita amanah lah ya. Oleh karena itu, nah Genova ini jarang sekali terjadi, nilon-nilonnya sangatlah mantul. Wow, pakai magnet di sini, cetok cetok. Hah, ada zipper ini mah Bun, terkeren yang mau. Genova ini 70. Lanjut, nah Brera ya, dia ini hanya ketempelan-tempelan saja ya, bisa nanti pakai minyak kayu putih kah, atau pakai bensin kah, langsung pas kasih korek ya. Yang mau 130 ambil ya, masih mantul. 130 silakan. Kemudian nah cakep ini bos tuh ya, bahannya juga awet. 50 monggo. Nah langsung sajalah ya, ini mau malam ini saya akan upload ya, supaya nanti langsung saya pisah-pisahkan. Nah Lisporsak masih like new 70 gas gun. Tas make up ya, ini tas make up tuh pakai zipper juga. Terus dari zippernya ini kelihatan ya, tas mehong tuh magnet di tengah cetok. Nah terus di samping kiri samping kanan dia ada zipper. 50 ambil bunda, murah banget. Kemudian ada serut-serutnya. Aduh ini mah mahal sih ya namanya. Yang mau ini 60. Murah Bun. Tote kanvas mewah. Kanvas mewah. Yang mau 50 silakan. Nah, gayanya seperti Dax, dia ada brand bos tuh. Emboss. Pakai zipper lagi itu. Zippernya lope-lope. Yang mau 50 silahkan ya. Gaskeun we lah ya. Nih saya dapat yang seperti ini lagi, dia masih like new. Yang mau 50 monggo. Apalagi masih banyak itu ya. Nah. Ih keren. Ya, bunga-bunga di taman pakai zipper. Yang mau 50. 50.000 bos, aduh. Nah, unik ya tuh di bawah-bawahnya, teng tang teng tang. Dia modelnya tuh, dia di sini pakai magnet. Tuh, ya. 50 gaskeun. Nah, wow. Dia cakep ya. Ini gayanya memang begini, ya. Ini unik menurut saya dan dia modelnya serut seperti ini. Yang mau 70 silakan. Zipper, pakai zipper ya. 70 bosku. Kemudian ini saya ada Esquire. Harusnya harganya 100 atau 80, tetapi karena ada minus sedikit 50 saja angkut bosku. 50 rehong. Lanjut. Nah. Ada sling. Ya, ini bahannya mantul, cuman ini tulisannya breal atau apa ya? Tulisannya agak pudar. Nah, ya caranya jangan ditarik begini, tapi ditarik dulu ke bawah. Set, ya, tuh. Cakep, ya. Ini bahannya awet. Tuh, ada tag panjang. Ini kayaknya tas mahal, ya. Jadi dia begini. Set, tuh, ya. Yang mau 50 silakan. Ini kelihatan ya. Bahannya mewah sekali. Kemudian, nih sling, banyak kayak kulit. Yang mau, 50. Kenapa itu sucok? Yang mau sling,
pakai magnet mantul. 50 gas. Sok katanya mau lewat, sok atau ditutup nih. Langsung aja udah. Nih. Elegance ya, dia minusnya hanya di sini aja tuh. Tapi enggak ini mah apa minusnya agak-agak sariawan sedikit ya. Tapi karena dia ada kanvasnya, jadi enggak masalah. Yang mau kita murahkan 50. Ambil bun. Sling HP yang mau 50 lagi. Gokil ya. Harganya gokil, Bunda. Nah. Keren banget ya. Sudahlah, tak perlu saya jelaskan ya. Yang mau langsung saja 50. Nah. Koroko yang mau 50. Astaga, murah-murah banget ya. Nah, kalau ini dia kulit asli ya. Kulit asli yang mau 100. Nah. Ini furla, minusnya lelah-lelah saja, tapi ini serius, furla bos. Ya tuh, furla bos. Yang mau 250. Kemudian. Nah, ini tuh pesan ada yang mau tadi siapa ya? 50. Gasken, tuh pakai zipper, ya. Nah. Yang mau sling, cakep. Ya, 50.000. Atuh pun sekarang harga tas 50.000. Lanjut. Nah. Ini kotor sedikit ya, ini bersihin aja. Ini memang brand, bos. Manggo ya, manggo. Nah, 50. Aduh, rantainya aja mewah. Nah, ini si COC ya, minus lelah. 80. Nah, terus dompet kulit ya, ini villa ya, minus-minus kotor aja lah ya. Tapi udah kulit asli, bos. 50, silakan. Nah. Jauh hati mengambil. Nih, yang mau 50, silakan. Masih banyak pun ya. Tetapi, barangkali nanti bundanya jadi ngantuk ya, kelamaan ya. Nih. Ala Dior, ala Dordon, yang mau 50. Nah. Ala Lindy. Ya, tuh cakep. Ini mah mahal ya. Maaf nih Bun ya. Ini mah ya 70, silakan. Ini keren banget. Dan terakhir ini tadi ada yang mau ya buat tas kemeja. Ya, untuk yang ini yang mau 100 silakan. Ya, 100. Oleh karena itu, thank you for YouTube. Thank you buat rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah like, komen dan subscribe ya. Buat yang baru bergabung, salam kenal, salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di konten berikutnya ya. Indonesia kuat maju ya. Semoga presiden terpilih ya, nanti dia membawa kita ke kemajuan lah intinya Maya. Oke bosku, salam sehat, salam sukses. Dadah.